Uzbekistan baru saja mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0 pada hasil 16 besar Asian Games 2023, Kamis 28 September sore WIB. Timnas Indonesia sebenarnya mampu menahan Uzbekistan hingga waktu 90 menit. Buktinya pertahanan timnas Indonesia berhasil menjaga gawang Hernando Ari dari kebobolan. Walhasil skor 0-0 menghiasi 90 menit pertandingan. Pada babak perpanjangan waktu, timnas Indonesia mulai mudah ditembus pertahanannya. Tepatnya menit 92, Shezod Esanov memecah kebuntuan untuk Uzbekistan. Pada extra time babak kedua, timnas Indonesia sempat mengejutkan Uzbekistan. Petaka kembali menimpa timnas Indonesia saat kebobolan gol kedua menit 120. Shezod Esanov kembali menyematkan namanya di papan skor. Brace gol Shezod Esanov menutup perlawanan timnas Indonesia dengan kekalahan 2-0.